kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Kali ini langsung saja kita akan meneruskan bermain game Viewfinder. Eits, sebelum kita melanjutkan gamenya, kalian sudah pasti tahu kan game strategi terbaik yang bernama Rise of Kingdom. Kali ini ada updatean terbaru guys, dimana sekarang kalian bisa memilih peradaban terbaru yaitu Yunani yang memiliki keunggulan yang menarik. Seperti kalian bisa mendapatkan bonus damage rally 5%, jadi DPS atau damage per second kalian selama pertempuran akan naik teman-temanku sekalian. Jangan berkecil hati, di sini juga masih banyak peradaban seperti China, Japan, Viking, dan masih banyak lagi. By the way teman-teman, ada iklan terbaru dari Rise of Kingdom. Yuk mari kita tonton bersama-sama. This weapon bring me to our old memories. Mbak Iko Wise. Hey, do you guys remember the last time all three of us were defeated? Ya, kalah mah biasa, Bang. Remember the last time I tried to negotiate with them alone? This is the territory of our alliance. Ouch! Wow! Kalahkan mereka, Bang! Let's go! Yeah! Wow! Wah, apa lagi nih? Here I offer you a brand new chance to join in an unprecedented fierce battle from Greek civilization. Are you ready to be a new king? Join our allies in Kingdoms of New Greek server and become the new king. Download Rise of Kingdom and play for free. Ah, gimana? Keren bukan? Kalian bisa menyusun strategi pertempuran bersama aliansi atau teman kalian, teman-teman. Dan fitur PvP-nya bisa menampung 100 orang per aliansi. Jadi pertempurannya bakal epic banget. Jadi jangan ketinggalan teman-temanku sekalian. Langsung saja kalian download. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Dan kalian bisa mainin game Rise of Kingdom dengan grafik yang bagus dan juga detail. Event yang banyak dan fitur yang melimpah buat pemainnya. By the way, ada kode redeem juga loh di bawah. Yuk, langsung saja kalian mainin game Rise of Kingdom. Di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah menyelesaikan chapter pertama di dalam game Viewfinder yang satu ini. Dan sekarang kita akan memasuki chapter kedua. Dan yuk, mari kita lihat sekreatif apa teman-teman developernya dalam mempersiapkan puzzle-puzzle yang akan kita selesaikan. Dan apakah Mia Ok cukup pintar teman-teman? Let's go, mari kita teruskan bermain game Viewfinder yang satu ini. Dan kemarin kalau nggak salah gue melihat ada sebuah gitar ya teman-teman, terutama gitar listrik. Sayangnya Miao Ong itu agak kurang bisa bermain gitar teman-teman ya. Is that a tree? Kalian bisa komen di bawah nggak sih kalau misalnya kalian mau jago bermain gitar, kira-kira berapa lama kalian harus belajar teman-teman? Dan apakah itu seminggu sekali atau seminggu dua kali atau harus setiap hari teman-teman mencoba untuk bermain gitar sampai kalian jago? Karena ada beberapa kunci doang yang gue tahu, kunci D, kunci C ya kan? Habis itu kayaknya itu yang gue hafal, sisanya sudah lupa. Pasti banyak dari kalian juga yang nggak terlalu banyak lah ya teman-teman tahu tentang alat-alat musik. Dan yuk! Langsung saja kita akan pergi ke next level. Alright. Dan melihat puzzle apa lagi yang akan kita temukan. Konsep kali ini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya di chapter sebelumnya itu kayak cerah, bright, dan kelihatannya colorful. Kalau di sini kayak agak sedikit dark dan juga pelangi ya teman-teman. I don't know why, tapi kayak kelihatannya pastel-pastel begitu untuk perpaduan warnanya. Dan sekarang kita akan coba masuk ke sini. Kita akan cari apa di sini? Collectible itemnya? Aku tidak tahu. Mari coba kita cek-cek terlebih dahulu. Waduh, itu apaan? Waduh, itu apaan teman-teman? Waduh, itu apaan? Gitar listrik lagi. Oh, sepertinya gua harus menggabungkan beberapa potongan gambar tersebut dan menjadi sebuah reality ya teman-teman. I'll never take the art of walking into your work for granted. Oke, coba teman-teman. Bisa! Wadadidaw! Luar biasa game yang satu ini, teman-temanku sekalian. Berarti kita tidak bisa kembali lagi? Iya, betul sekali. Wow. 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 Another game yang konsepnya keren, teman-teman. Gue belum pernah loh mencoba bermain game-game yang kayak begini nih, guys. Wow, oke. Nice one. Loh, kenapa suaranya dia? Jesse!
Jangan tinggalkan aku sendirian, Jesse. Aku masih lama mau bermain game yang satu ini. Oh no, si Jesse menghilang, guys. Oh no. Waduh. Waduh, sepertinya... Oh, dari atas. Oke. Kita cari tangga terlebih dahulu, naik ke atas. And di sini ada apa? Ada coklat lagi. Halo, Miau. Apa kabar? Siapa namanya kemarin, guys? Kate. Nah, itulah ya, teman-teman, antara itu dua. Oh, kamu lagi nyemil. Nyemil apa ini? Kayak mangga, asinan mangga, teman-teman, yang dikeringkan. Alright, terus kita tinggal gabungkan saja itu. Dan sudah jadi. Wow. Wow, ini codingnya kayak gimana, teman-teman? Gue dari tadi kayak lagi sambil memikirkan dari perspektif developer, mereka harus codingnya kayak gimana ya. Wah, udahlah kita enjoy bermainnya aja ya, teman-teman. Biarkan mereka yang pusing mau codingnya kayak gimana. Ada telepon. Hello. All your hard work has led to this moment. We are going to change the world. Ooh, yes. Yes. You are changing my perspective about the game ya. Oh, ada telepon di situ. Telepon umum. Hello. Hey, can you hear me? Yes, of course. Hello. Oh, wait. Oh, I think this is voicemail. Oh, voicemail? So weird. Sorry about this. It's okay. I've been trying to get back in contact with you. Gak we apa-apa. Should be able to communicate through this method, though. Really? I'll keep trying to call. On the bright side, I've been monitoring your vitals in the system, and we're still green on my end. I'll keep you posted if anything changes. Yeah, okay. Good luck in there. Makasih banyak, Jesse. Ya, guys, si Jesse sudah tidak akan menemani kita untuk berjalan-jalan. Dan nanti dia akan telepon kita kalau misalnya memang ada tempat-tempat telepon seperti ini. Sendirian dong gua. Mari kita dengarkan. These are interesting experiments. And Miraya. I like that they're reliant on creativity. There's a lot of creativity in nature. Banana. Unexplainable things that uproot themselves and find purchase. I'll make sure to keep an eye out and see how this experiment might blossom. Okay. Guys, gua dapat banana. Banana apa ya tadi? Namanya banana magnetik ya kalau nggak salah. Okay. Ada sebuah foto. Fotonya buat apa, teman-teman? Oh, gua tahu. Kayaknya gua harus kesini nih. Kalau begitu, gua akan bikin kayak begini nih. Ha! Menarik sekali. Ha! Yes, of course. Dan juga ada yang bilang, teman-teman, kalau misalnya kita mau rewind, pencet R 2 kali supaya cepet. Thank you ya buat kalian semua yang sudah memberikan aku tutorial juga, teman-teman. All it takes is one seed. Yap, betul sekali. Cukup satu saja, teman-teman, biji, maka akan menjadi sebuah pohon atau rumput atau apapun itu yang kalian tanam ya. Tapi ya gitu, harus diurus juga. Ini bisa nggak nih? Nice, sudah selesai. Wow, ini kayak Inception ya. Mimpi di dalam mimpi. Oh, nggak bisa, Bo. Nggak bisa, Bro. Harus diapain ini, Bro? Aku tak bisa mundur lagi, Bung. Oh, no. Tuh, pencet double R ya, teman-teman. Maka akan jadi seperti itu. Oh, yang ini nih. Oke. Kalau begitu, yang harus gue lakukan adalah begini nih. Kita hilangkan di bagian part sini ya, teman-teman. Coba aja dulu. Boom. No! Jangan jatuh, Bung. Jangan jatuh. Oke. Nice, sudah selesai. Apakah kali ini kita bisa? Keren banget developernya. Bener-bener bikin kita harus berpikir lebih ya, teman-teman. Tidak segampang itu Ferguson untuk menyelesaikan puzzle-nya. Wow. Wadadidaw. Let's we teleport. Keren sih, keren. Gue bener-bener jatuh cinta sama di game, Bro. Hey! Memories. Kait! What's up, pet? Oh ya. Dia lucu sekali, teman-teman. Walaupun seperti hologram. Tetapi dia lucu. Waduh, apalagi nih, teman-teman. Kita harus menyalakan ini kah? Red, green, sama blue ya? Red, green, sama blue. Ya, betul sekali. Akan menjadi suatu objek di belakangnya dia. Ini konsep proyektor kah? Ya, bisa jadi, guys. Konsep proyektor. Oke, coba gue dengerin. We must realize that what we build with our hands is not enough. But to truly bring something to life,
We must breathe life into it ourselves. There is no life in calculations on a board or in numbers on a screen. But there's life in our hands. The way we hold. The way we care. Oh, kata-katanya bagus banget teman-teman. Walaupun gua lupa ya semua kata-kata lengkapnya. Tetapi ya, buatan manusia itu mungkin ya seperti itulah ya teman-teman, kayak buatan manusia itu mungkin tidak sempurna, tetapi kalau misalnya kita kasih jiwa kita, soul kita ke dalam sesuatu yang kita buat tersebut, maka akan menjadi sesuatu yang lebih berguna. Ya, intinya seperti itu yang gua tangkap ya teman-teman. Unyu sekali kata-katanya. Oke. Okay. Kayaknya salah deh Mio translate-annya. Ya udahlah ya, pokoknya begitulah ya teman-teman. Kalian kalau misalnya ada kata-kata bahasa Inggris yang bagus, kalian translatein bantu dong teman-teman. Kadang-kadang habis gue denger masuk ke kepala gue, kalau terlalu panjang gue gak bisa translatein semuanya guys. Kalau sepenggal-sepenggal bisa lah. Alright, kita sudah menyalakan satu lagi. Nah, yang warna hijau ya, sudah selesai. Berarti satu lagi tuh untuk ke atas sana ya teman-teman. Tapi aku ingin ngecek dulu di daerah sini. Ada sebuah platform di sana. What is this? Ah, kucing! Di mana dia? Kok? Dia ngomong. Kucing lagi berada di sofa. Oke. Okay. Wah, pain me next. Oh, ini kata-kata ketika dia membuat lukisannya si kucing ini ya. Bisa nggak sih gue lompat ke sana? Bisa dong. Guys, aku bisa lompat ke sini. Kalau ke sini, lompat. Nice, bisa juga. Keren kali. Ada kacamata, aku ingin mengambil kacamatanya, tetapi ternyata tidak bisa. Ada termos. Wow. Pencet. Thank goodness. Oke. Okay. Sekalian gua baca-baca aja ya, teman-teman. Oh. I take it back. Alright, sepertinya teka-tekinya sudah selesai. Dan yuk, mari kita selesaikan teka-tekinya. Nah, itu dia. Walaupun tadi kelihatannya agak sedikit pusing ya teman-teman, tetapi kita berhasil menyelesaikan teka-teki tersebut. Tenang, ini baru chapter 1. Maksudnya chapter 2 level 1 teman-teman. Kita masih akan... Oh, kita balik lagi. Mencari level 2-nya. Chapter 2 level 2. Yang pastinya akan lebih susah lagi. Oh no, mari kita coba. Hello? Waduh, di atas sana dong. Gimana caranya gue ke atas? Waduh, di atas sana juga ada sesuatu. Oh no, my friend. What should I do? Oke, coba. Kesini terlebih dahulu. Ini apaan coba nih? Kayak lampu kali ya? Makernya memang benar-benar suka membuat ini ya, tanaman-tanaman. Ah, ini ada roti teman-teman. Sepertinya rotinya enak. Aku jadi pengen makan roti. Hey, what is this? I believe their name is Melanie. Melanie? Some of her eyes more playful work. Halo Melanie, apa kabar? Kenalin, aku Miau Auk. Dia lucu sekali teman-teman. Melon dikasih headset dan juga dikasih mata-mataan. Loh, kok dia menghilang? Wah, ada lagi. Kok dia tadi hilang? Loh, hilang. Loh, ada. Loh, hilang. Dasar hologram dia teman-teman kucingnya ya. Open with a palm. Oke. Ya udah, yuk sekarang teman-teman, mari kita ke atas dan ada ketinggalan. Tunggu dulu. Apa ini teman-teman? Nomor 2. Hah, what is that? Oh, tangga. Kita bisa ambil. Oh, I see. Mungkin aja gue bisa buat tangga di sini, guys. Nah, betul sekali, Miau Auk. Nice sekali. Tapi tunggu dulu sebelum gue ke situ. Cek dulu teman-teman di ruangan ini. You look like you are in the zone, so I'll come back later. Well, kadang-kadang teman-teman ketika lagi bekerja, ya kan, dan ketika lagi fokus banget, mohon dikasih waktu aja ya kan. Karena kadang-kadang kalau kita diganggu teman-teman, kita akan buyar gitu loh apa yang kita lagi buat.
Begitu juga ketika lagi main game. Kalau misalnya lagi fokus-fokus ya, jangan kalian itu ganggu secepat itu. Kecuali emang orangnya santai banget ya teman-teman. Mungkin kayak gue juga kalau lagi santai diganggu ya udah nggak masalah gitu loh. Tapi kalau lagi serius-serius ya nih, apalagi kalau lagi bermain game horror terus diganggu, dikagetin, ya shock gitu loh. Jangan ya teman-teman, jangan. Okay, what is this? Move to the phase 2. Ah, ada lagi yang bisa kuambil kah? Okay. Ada banyak bahasa Inggris di sini yang kadang-kadang gue juga tidak tahu artinya ya teman-teman. Kayak volatile, nah itu juga gue nggak tahu. Biochar, itu juga gue nggak tahu teman-teman. Terus ini nih, vermiculite, nah itu juga gue nggak tahu guys. Wah banyak banget kosakata bahasa Inggris di sini yang baru yang gue temukan. Wala. Oke, ada catatan. Guys, kalau misalnya kalian mau baca, monggo ya. Gua pindahin terlebih dahulu facecam gua. Jadi gua bacain secara cepat aja. My dreams are too practical and my plans are too dreamlike. Okay. Gak jadi guys, terlalu panjang. Jadi gua pause aja terlebih dahulu. Dan gua baca secara cepat. Kalau misalnya kalian mau baca, monggo ya teman-teman. Sorry banget nih, gak jadi baca guys. Ternyata panjang banget. Gua takutnya gua juga salah ngomong dan juga ada beberapa kata-kata yang tidak familiar buat gua. Pokoknya kayaknya ini tentang tanaman, ya kan? If I can just stabilize my soil variables, the loop I've programmed might be have a chance to crossing over into our world. Jadi, kalau misalnya andai saja dia bisa memprogram dan bisa memvariabilin dengan soil itu pupuk, ya kan? Mungkin saja bisa crossing to over our world. Jadi kayak, gimana ya namanya? Crossing, menyeberangi dunia kita, dunia virtual dan juga dunia realita kayaknya nggak bisa deh. Tetapi kalau dia bisa ya bagus lah. I don't know guys. Let's go. Back to topic. Mari coba kita ke atas sana. Sometimes gue juga pengen sih guys hidup di dunia kayak begini ya teman-teman. Di dunia yang memang kita mau desain, di dunia yang memang mau kita tinggalin. Bisa gak sih guys? I don't know. Maybe one day. I've been running these biochar experiments for a tuh, few biochar. Days now. Every apa tuh biochar? Time I think I finally achieved the perfect soil composition and nutrition. Mm-hmm. As soon as I mimic future climate conditions, climate condition? My work falls apart. It's disheartening, but not enough to slow me down. There must be something I'm missing. Maybe I can talk to Mirren about it. Yeah, maybe. Jadi katanya pas dia lagi bereksperimen-eksperimen tentang soil atau tanaman, tanah atau pupuk lah teman-teman, dia hampir saja berhasil. Tetapi ketika dia berpikir udah mau berhasil, semuanya malah berantakan. Apakah dia harus ngobrol sama temannya satu lagi teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan dia? Mungkin saja. Ah, ini congklak di mana-mana dong. Alright, what is this? Ooh, foto. Sudahkah? Ini udah bisa? Oh, I see. Jadi kita tinggal turun aja. Terus gua tinggal taruh di sini. Excellent shot. Yes, of course. Ah, sudah semakin susah ini ya, teman-teman. Mari kita next level. Haduh, saya melihat ada baterai. Dan tempat apa ini, teman-teman? Specimen B, visible growth, control specimen no change. Waduh, ini ada beberapa spesimen-spesimen yang dia ini ya teman-teman, eksperimen dan juga dia tulis-tulis hasilnya seperti apa. I see. Okay. Improvement. Wow. Pokoknya setiap kali ada improvement dia kasih kayak note ya teman-teman, sticky note. Ada lagi nih. Oh wow, jadi dia kasih extra dose teman-teman atau extra dosisnya, terus tiba-tiba saja tanamannya menjadi kecoklatan. Jadi nggak boleh ya. Oh, dia benar-benar lagi eksperimen dengan tanaman-tanaman yang ada di sini. Alright guys, kita lihat terlebih dahulu. Butuh 2 baterai sepertinya.
Dan ini oke. Okay. Hello meow. Di depan sana saya tidak bisa teman-teman. Jadi sepertinya saya harus foto ini terlebih dahulu. Alright. Dengan foto ini aku harusnya bisa membuat suatu jalan untuk ke sana ya. Mungkin dengan seperti ini aku bisa jalan. Wow, benar-benar sesuaiin aja dengan imajinasi kalian ya guys. I feel like Qilong, but I have a solution to this. Qilong? This mess of my own making. He must know what Mirren has been working on. Squirreled away in her own little corner. Maybe I can find a way to help. That might put us back on good terms. Okay, mending relationships often felt harder for Haraya than tending to her plans. I wonder why she always put in the effort despite that. Well, agak susah untuk dijelaskan ya teman-teman. Memang ada beberapa orang pick up orange magnet. Oh, kita memerlukan magnet-magnet tersebut guys buat dikumpulin. Yep. Ada sebuah sendal dan juga ada tempat duduk untuk kita bersantai ya. Seperti yang gue bilang ya teman-teman, manusia itu rata-rata mempunyai tujuan hidup lah. Dan ketika kalian sudah mempunyai tujuan hidup guys, kalian ada yang berusaha, sangat berusaha untuk mau mencapai tujuan hidup tersebut. Ada yang santai-santai aja gitu loh, dengan oh ya udah yang penting hidup gue mengalir. Tetapi kalau misalnya ada beberapa dari kalian yang sudah menemukan tujuan hidup kalian tuh mau apa. Kayak misalnya contohnya Miao Auk, tujuan hidup gue adalah pengen membagikan keceriaan gue ketika gue lagi bermain game. Atau pengalaman gue ketika gue lagi bermain game. Nah, akhirnya sudah tercapai. Ya kan? Apa tujuan hidup kalian? Kalian apakah sudah menemukan atau tidak? Cobalah guys ya. Sepertinya ini adalah sesuatu yang bisa gue lakukan. Jadi gue akan taruh seperti ini. Boom. Nice. Dan ini dia ide gue guys. Gue taruh di sini. Kita foto teman-teman, apakah bisa? Yes. Yes, of course. Belum terlalu susah. Saya masih bisa menemukan jalan keluarnya. Hehehe. Oke, kalau ini gua akan coba taruh di gimana ini ya, guys? Di sini aja nih. Nah, nice. Itu dia, guys. Ambil baterainya. Nah. Oh yeah, I feel good. Terorororororat. Alright, sekarang kebalik. What brought you here? To the simulation. To the simulation? I don't know. Not that I mind the company. Iya sih. On the contrary, really. Aku cuma. I find you to be quite adventurous and fun. Yeah, thank you. Aku cuma pengen bermain game yang melatih otak aku. Karena ya begitulah, kalau setiap hari bermain game yang itu-itu aja, kadang-kadang tidak bisa melatih otak aku untuk berpikir dengan hal yang di luar nalarku gitu loh. Makanya bermain banyak game teman-teman supaya melatih otak kita dan bisa menyelesaikan banyak masalah gitu loh. Karena game kadang-kadang itu tujuannya adalah ada masalah dan kalian harus menyelesaikan masalah ini ya kan, problem solving. Itulah kebanyakan game yang melatih otak kita. Ya, jadi ini ada banyak sekali masalah di sini nih. Kayak ini nih, ada portal di sini teman-teman. Gimana kah caranya kita bisa masuk ke dalam portal tersebut? Itu masalah buat gua tuh. Tetapi, ya, otak kita lah yang harus berlatih untuk gimana cara menyelesaikannya. Hello. Ih. I remember this. Tamagotchi. Oh, guys, ada buset, gede banget Tamagotchinya. But you seem to have a handle on things. Tamagotchi, guys. Oh, apakah zaman sekarang masih ada Tamagotchi, teman-teman? Seberapa banyak dari kalian yang masih main Tamagotchi? Kalau Olive masih ada koleksi beberapa Tamagotchi ya, teman-teman. Walaupun mungkin sekarang dia udah nggak pernah mainin, tetapi dia sempat mainin sekitar 4 bulan, 5 bulan mainin Tamagotchi mulu, dibawa mulu tuh Tamagotchi. Memang kadang-kadang Tamagotchi itu kayak peliharaan sih ya guys. Bisa kita bawa kapanpun, dimanapun yang kita mau. What is this, my friend? Oke, ada sebuah foto. Aku harus ngapain ya fotonya ya? Wah, ini ribet guys.
Bentar ya. Buset. Aku masuk di dalam Tamagotchi-nya, guys. Oh, I see. Terus gua tinggal foto ke arah situ. Gitu. Enggak. Gini. Gimana ya biar bisa foto ke situ ya, guys? Kalau gua beginiin kan hilang tuh. Tuh kan. Hilang. Nah ini dia nih. Gimana caranya, Miao Auk? Hayo lu. Haduh, konsepnya sih sebenarnya udah bener nih. Cuma gimana caranya gua bisa foto itu, guys? Hayo lu. Tunggu. Fotonya di situ. Oke. Fotonya ternyata begitu, guys. Fotonya begini nih. Oh, gua taruh sini aja nih. Ya enggak sih? Bisa enggak? Pick up foto. Terus lihat dulu. Bisa! Tuh kan? Bener guys, bisa walaupun berantakan sedikit tetapi bisa. Yoi. Dadah. Selesai. Kita berhasil menyelesaikannya. Gua kira tuh arah fotonya lurus, teman-teman. Ternyata dia belok ya. Kalau dia belok mah bisa gua foto kayak begini nih. Mantap. Alright. Next. Level cukup seru. Ketika kalian menyelesaikan puzzle yang mereka berikan tuh kayak ada satisfying sendiri buat gua gitu loh. Mungkin saya merasa pintar gitu loh, teman-teman. Padahal mah ya, begitulah. Pasti banyak dari kalian juga pintar, teman-temanku sekalian. Ini yang gua temuin, guys. Banana sama apa tuh? Ya, melon, orange. In case they were to ever come back. Hey, hi. Well, I hope it'll be of some use to you. Yep. Aku pet lagi. Kamu lucu sekali soalnya. Next level. Chapter kedua, level 3. Dan kita dimulai dengan sebuah baterai ya. Dan juga kita harus mencari magnetik ya, teman-teman. So far gua udah dapet sekitar 2. Ada lagi magnetiknya kah atau tidak? Aku ingin mengumpulkan semua magnetiknya, teman-teman. Item number 1 enggak sih? Let's go, my friend. Nggak ada, guys. Aku tak menemukan apa-apa. Aku tak menemukan apa-apa. Magnetik, kamu di mana? Wow, oke. Itu ada sesuatu. Hello. Kamu lihat nggak ada magnetik di sini? Ada ya? Nggak ada, teman-teman, magnetik di sini. Saya menemukan sebuah baterai. Harus diapakan ini? Hui. Hei, jatuh! No! Tunggu dulu. Harus diapain itu? Apakah kita taruh seperti ini? Kita tutup aja begini, guys. Nah lo. Terus gue ambil ini. Taruh sini dulu, guys. Apakah bisa? Sekarang? Please! Yeay! Cukup pintar! Mantap sekali, yo auk! Yoi. Yang penting kita harus pintar-pintar berimajinasi aja ya, teman-teman. Makanya gue saranin, guys, kalau misalnya memang kalian ada waktu senggang ya kan, kayak lagi weekend ya kan, Sabtu atau Minggu, kalian kan nonton ini di Sabtu atau Minggu, kalian mainin game-game yang kayak begini nih, guys, yang melatih otak kalian. Pasti kayak kita semua perlu gitu loh. Bahkan kalau misalnya udah tua pun, teman-teman, gue saranin untuk main-main game kayak begini, karena ya walaupun ya nanti kalau udah tua gitu agak susah untuk ngendaliin WASD-nya, mouse-nya, karena ya muscle memorinya masih kurang ya. Tetapi ini sangat bagus untuk melatih otak kita, guys. I really recommend to play game-game like this. Maybe you can play Superliminal juga bagus, teman-teman. Itu game-nya menurut gua puzzle-nya lebih parah lagi, lebih susah lagi ya. Kalau ini masih oke lah. Jesse! Hello! Hey, you answered. Yes, of I've course. I've been trying to look ahead, but the simulation is a bit of a maze. You're the only one that can navigate it. Really? If I were to guess, though, what remains of all their research should be scattered around you. Okay. If I were a delicate machine that could solve climate change, I'd be deep in a lab somewhere. Anyway, I'll do my best out here. Okay. Find that machine, all right? Okay. I'm cheering you on. Yay! Kita harus mencari mesin, katanya, teman-teman. Delicate machine. Something to do with climate. Yes. Oh, that sounds familiar. Kamu tahu? Kasih tahu aku ada di mana mesinnya.
mesin yang berhubungan dengan climate control. What is that? I don't know, guys. Apakah ini? Maybe yes, maybe no. Is that what she's been working on? How foolish can she be? Kenapa? Kenapa? Jangan marah-marah. Insanely ambitious. Sure. You must tell her. You know that, right? This would be soul-crushing. Soul-crushing? Bad. Not something even an artificial cat can improve. Huh? Artificial cat? I'll talk to her, but try having a little faith. Apa yang lagi dibuat? Waduh, bikin gue penasaran, guys. Nah, guys, gue juga punya beanbag kayak begini ya. Kelemahan beanbag, teman-teman, beanbag, itu bulet-buletnya diisi di dalamnya, itu gampang kempes. Kalau udah kempes, nanti jadi loyo ya, teman-teman, untuk beanbagnya. Tapi enak banget ketika kalian itu bersantai di beanbag, guys. Gue akuin sih, enak banget. Kayak berselonjor, bisa ngikutin bentuk badan kalian. Malfunction soil. Oh, ada yang rusak soilnya. Soil itu tanah atau pupuk ya teman-teman? Kok gue lupa ya? Fertilizer itu pupuk, soil kayaknya tanah deh. Oke, maaf ya kalau salah guys. Hello. Ada catatan lagi. Oke guys, sekali lagi kalau misalnya kalian mau baca, monggo dibaca. Gue baca secara cepat aja ya teman-teman. The problem isn't that my plants are dying. It's that they don't die without being told to do so. Oh wow. I wish that I could see food in this place to find a dead flower awaiting my return. Hah? Jadi tanpa diprogram teman-teman, tanaman-tanaman di sini tuh meningsoy. Jadi dia lagi mencari apa yang salah gitu loh. Waduh, kalau problemnya orang-orang programmer gitu ya teman-teman, ketika ada yang salah, wah kalian harus cari tahu teman-teman, gimana caranya untuk memperbaiki file yang salah tersebut, kalau tidak akan menjadi bug selamanya. Selamat datang di kehidupan programmer, my friend. Makanya ya saya sudah bersyukur sekarang menjadi gamers ya, tidak menjadi programmer lagi. Pro gamers, wih, programmer. Ayo, pilih mana guys? Pro gamer atau programmer? Apa bedanya tuh? Gak ada. Oke, baiklah. Yuk lanjutin. Aduh. Alright. Sebentar. Cuma punya dua teman-teman. Sepertinya gue harus mencari baterai terlebih dahulu. Yap. Baterai di mana ya by the way? Udah gue keliling-kelilingin, gue nggak dapetin baterai. Nah lo. Betul juga. Baterai. Kamu ada di mana? Ah, iya juga, guys. Nemu baterai nggak? Dari tadi gue cuma ngoceh. Kayaknya gue nggak nemuin baterai deh. Waduh. What's wrong with this, guys? I cannot find any baterai. Where is the baterai, guys? Baterainya di mana? Hello? Gak ada baterainya, guys. Ntar ya. Let me cari-cari dulu. Guanya yang gak bisa lihat baterainya atau baterainya memang tersembunyi? Si kucingnya lucu banget deh, lihat ke atas. Oh, ya ampun. Ini loh, Miao Au. Iki loh. Miao Au, come on. Ambil ini. Tunggu dulu. Lah. Lah, tunggu dulu. Oke, guys, tadi kalau misalnya gua selesain ini, teman-teman, ininya putus. Berarti kalaupun ini nyala, percuma, guys. Kita tidak bisa masuk ke situ. Jadi, otomatis otak gua harus berpikir lebih keras lagi. Jadi, kemungkinan besar saya akan coba foto terlebih dahulu. Ini lagian nggak bisa di itu ya? Nggak bisa di... Ambil dulu deh. Gak bisa dirubah-rubah, gak bisa di kanan-kiriin guys. Curang banget memang ini game. I see. Okay. I see. Tuh teleporternya jadi ada dua sekarang. Kita harus berpikir cemerlang aja guys. Waduh, hilang teleporter gua. Okay. I know. Sekarang I know. Kita taruh sini aja teman-teman. Alright. Terus gue kesini, udah dapet guys, teka-tekinya udah dapet ya.
teka-tekinya udah dapat. Tenang aja. Tenang, tenang. Semuanya, everything is gonna be alright. Saya sudah menemukan jalan keluarnya, teman-teman. Foto. Cekrik. Terus kita tinggal ambil salinan dari baterainya dan kita taruh di sana aja. Nah, betul kan? Harusnya betul lah. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Kita taruh sini kan? Satu lagi. Simsalabim! Abrakadabra! Wini! Wih! Gua ngerasa pinter banget nih ya. Jadi nggak enak nih. Jadi seneng nih gua, teman-teman. Ngerasa pinter begini. Hey, level 3 sudah selesai. Kita bisa next level lagi, teman-teman. Sayangnya ini magnetiknya di mana ya, teman-teman? Dari tadi gua puter-puter nggak dapet nih magnetiknya. Aduh. Menyebalkan. Oh no, apakah ini level terakhir kita, guys? Oh no, magnetiknya di mana aja? Aku belum menemukan magnetiknya. Kemarin kita nemuin bebek ada berapa ya, guys? 4 atau 5 gitu. Kayaknya 5 deh bebek-bebeknya. Oke, sekarang challenge-nya lumayan susah, teman-teman, karena teleporternya di sini dan miring. Gua nggak bisa ke situ. Apalagi yang gua harus perbuat ini, guys? Apakah ada magnetik? Yes, dapat. Yay, dapat satu, guys. Mantap. Apple. Kayaknya ada yang ketinggalan sih menurut gua. Sacrifice must be made to achieve the perfect anti-establishment eyeliner? Eyeliner? What is that? Okay. What? Two. Oh, I get it, guys. Tunggu, bentar. Gue foto terlebih dahulu. Dan secara logika ya, teman-teman. Dia kan akan ke kopi sampai belakang nih. Ya enggak sih? Dia akan ke kopi sampai belakang harusnya. Jadi dari foto gua seperti itu, gua harus gimana ini? Harus begini kah? Coba dulu. Terus kita foto lagi. Betul sekali, Miao Au, kamu pintar. Uhuy. Waduh, jadi enggak enak nih. Tunggu dulu, gue giniin tapi gimana caranya gue kesana ya? Terlalu jauh. Bisa! Woohoo! Let's go! Yang penting bisa ya, teman-teman. Yang penting bisa. Udah kelar? Cata mata kuda say. Aku masih bermain 30 menit. Udah kelar? Udah kelar guys. Hub completed. No, aku masih pengen main. Dan juga apa namanya? Magnetiknya itu loh, teman-teman. No, aku cuma bisa berhasil menemukan 3 guys magnetiknya. Apa kita coba cari terlebih dahulu ya sebelum kita pergi, guys? Sebentar ya, gue penasaran, teman-teman, untuk menemukan beberapa magnetik yang lain. Jadi, contoh mati kuda saya. Guys, ternyata magnetik yang satunya lagi tuh ada di sini nih. Tuh, ya ampun. Tadi kita udah lewat sini dan ternyata tuh di balik ini nih, Mango. Dan akhirnya kita sudah menemukan semua magnetiknya. Oh ya, by the way, gue lupa kembaliin ke kanan ya, teman-teman. Nah, gitu dong. Yuk, sekarang kita coba keluar dulu dari sini ya, teman-teman. Karena gua harus ke sana tuh. Baru kita akan coba ke next level dan setelah itu gua akan coba keliling-keliling terlebih dahulu, teman-teman. Baru gua closing ya. Karena apa? Karena kita per level aja kali ya, teman-teman, supaya seru gitu loh. Oke, ini ambil dulu. Kita taruh sini, teman-teman. Mantap. Sudah selesai. Yuk, let's go. Mari kita ke next chapter, yaitu chapter ketiga ya, teman-teman. Tetapi sebelum itu gua cek terlebih dahulu. Tuh, magnetiknya ada 4 ya. Orange, banana, apple dan juga mango. Mantap. Yuk, kita naik kereta lagi, guys. Dan habis itu kita akan ke chapter ketiga. Nama di chapter ketiga dan konsepnya seperti apa? Mari kita lihat. Seingat gua ya, di demo itu kita bisa menemukan foto Polaroid. Kapankah gue bisa mendapatkan foto Polaroid tersebut? Wow! Level komplitnya ada 21! Oke. Okay. Kalau gitu kita cicil aja kali ya, teman-teman ya. Ada 21 level. Dan ini masih too early kalau misalnya gue closing.
the batteries, the teleports, kita dengerin dulu si Kite. His handiwork. Though he wouldn't accept the compliment directly. Mm-hmm. Kite, badan kamu kenapa transparan begitu? One step closer to solving an impossible question. Impossible question? What is it? Aku lagi mau mencari mesinnya, Kite. Yang dibicarakan itu loh. Kamu tahu nggak sih sebenarnya di mana mesinnya? Alright, kita sudah sampai di suatu tempat, maybe. Selamat datang di sebuah rumah yang temanya seperti apa ini, guys? Ada baterai. Ini sepertinya next level kita ya, teman-teman. Tetapi sebelum kita masuk, yuk mari kita room tour terlebih dahulu. Ada apa saja di sini? Ada garasi, filter select. What is this? Lucu sekali, teman-teman. Ada chat. Ini dia, motherboard. Bukan, PCB. Ya, semacam motherboard lah ya. Ini apa, dia lagi makan apa nih, teman-teman? Mie. Ada telur dan juga ada kornetnya. Nice. Next levelnya bisa kesini. Coba gue kesini terlebih dahulu. What is this? Information. Ini information. Kalau gue ke atas ada apa lagi, teman-teman? Ada information lagi. Ada apa? Sarang-sarang burung di situ ya. Kita coba satu level aja kali ya, teman-teman, karena mengingat level yang ada di chapter ketiga ini 21, yaitu banyak banget kayaknya. Menarik banget loh konsep rumahnya dia. Kenapa ada bambu-bambu kayak begitu tuh? Weh, makanannya banyak banget ini. Weh, kue-kuean, guys. Makanan kaleng, kue kaleng. Jadi lapar gua, padahal baru makan sebelum rekaman. Mayong. Ada mayong di sini, guys. Siapa yang bisa main mayong? Aku tidak bisa. Aku tidak tahu caranya main mayong. Ada tempat gymnya juga. Wah. Sebagai gamers juga harus nge-gym ya, teman-teman. Pengen sih di rumah gua diinstal alat-alat gym. Supaya at least ya beberapa kali gua nge-gym dulu dikit-dikit ya kan. Buset, bisa ke atas lagi. Buset, ada ruang rahasia nih, guys. Wow, kita harus kemana ini? Ada satu teleporter lagi. Yowes, teman-temanku sekalian, yuk mari kita coba satu level terlebih dahulu ya. Dan kalian sudah melihat rumahnya yang begitu kompleks, dan ternyata di sini ada banyak banget teleporternya. Dan kita coba untuk menyelesaikan satu teleporter dulu di paling depan. Nyicil sedikit lah, masih ada waktu sedikit soalnya gue, guys. Here we go, selamat datang di chapter ketiga di dalam game Viewfinder yang satu ini. Dan kalau misalnya, pick up. Mayong, gue harus mengumpulkan mayong tiles, guys. Alright. Tema kali ini dunianya agak sedikit lebih hijau daripada biasanya ya, teman-teman. Kalau yang tadi itu kayak keunguan chapter kedua, kalau ini keijoan ya. Dan bunga-bunganya di sini jadi warna ungu ya. Lebih dark sih kalau gue lihat di sini, lebih dark. Walaupun ini disinarin matahari buatan mungkin ya. Tetapi tetap lebih dark. Do you hear that? Hear what? In my memories, I hear singing. Jangkrik? And laughing. I remember celebration. A celebration. Happy birthday to you. Shall we go take a look? Yes. Of course. Aku pengen lihat ke depan sana. Tetapi tunggu dulu. Caranya gimana nih? Aku harus mencari tahu caranya. Aku harus menemukan sebuah foto. Okay. Maybe ini harus dinyalakan. Ini juga harus dinyalakan. Oh no. Oh wow. What is that, my friend? Kayaknya gue harus naik deh. Ada suara-suara burung gitu loh, guys. Amazing gak sih? Gak bisa. Hah, begini nih. Tunggu dulu. Gue harus gimana ini tuh? Waduh, guys, sebentar. Gue harus cari tahu terlebih dahulu tuh. Gimana caranya untuk menyat? Oh, dari depan begitu. Dari deket, guys. Dari deket. Harus deket-deket ya. Kalau nggak deket-deket, nggak bisa tadi. Finally, udah bisa. Sekarang kita tinggal lihat dari depan. Akan membentuk apa? Jembatan! Mantap sekali. Kucing! Kamu kemana? Oh, dari depan. Sini-sini, bareng aku.
Ayo. Well done. Yes. It's a shame things crumble over time. Ya, mau gimana lagi? There's always someone here to fix it. Saya. First Si Liang, now you. Yes. Thank you. Sama-sama. You're welcome. Oh. Kadang-kadang kita merasa dihargain ya teman-teman ketika ada seseorang yang bilang terima kasih kepada kita gitu loh. Gua seneng sih. Ya kan? Misalnya kalian ada yang bilang makasih Kak Regi udah menghibur setiap hari aku. Wah, itu kayak gue seneng gitu loh, kayak buat senyum gue. Walaupun cuma bisa buat senyum gue teman-teman, tapi mood gue hari itu jadi bagus ketika ngelihat komen-komen kalian seperti itu. Sesimpel itu aja guys, terima kasih Kak Regi. Wah, itu indah banget kata-katanya, terima kasih tuh. Entah kenapa ya, padahal cuma terima kasih, thank you, thanks, apapun itulah. Mantap, thank you juga buat kalian semua yang udah nontonin Meow Auk ya teman-teman. I really appreciate it. Ah, ini dia nih, mereka semua lagi party. Ada kue! Coklat bar. Siapa yang lagi ulang tahun di sini, guys? Itu dia tuh. Ada kado-kado ya. Menarik. Oke, kita harus menemukan 3 baterai. Oh, ini ada sesuatu. Pick up. What is that? Terus ini bisa putar. Isn't it incredible? Rewinding to get the perfect shot. Rewinding. That cannot be good for my health. Hi, Garwan mo ngayon. It's your birthday. Hoy? No, Grubby. Only eating and drinking and dancing. Lots of dancing. Dancing? Okay. I even brought my guitar to play for you. That's a high honor, you know. All right. Happy birthday to me. Oh. That's more like it. Now, take a bow. Take a bow? Udah selesai. Oke, guys. Ada satu ruangan lagi yang pengen gue lihat sebentar. Tidak ada apa-apa ya. Jadi gue pengen taruh fotonya di sini aja terlebih dahulu. What is this? A birthday. That's wonderful. Gathering of friends. Yep. I love these little events. If my system memory is correct, Celium received quite a unique gift that day. Apa tuh? Oh. Gift? Can I open the gift? No, aku tidak bisa membuka gift-nya, guys. Aku juga pengen. Buat kalian yang masih muda, teman-teman masih kecil, kalian akan senang banget ketika kalian lagi ulang tahun. Tetapi ketika kalian makin dewasa, makin bertambah umurnya, makin sedikit pertemanan kalian, semakin sedikit lingkup pergaulan kalian, apalagi kalian sudah mempunyai keluarga dan fokusnya adalah misalnya membesarkan anak, maka ulang tahun kalian tergantung sih dari pertemanan kalian. Ya, kadang-kadang terasa hampa, kadang-kadang akan meriah teman-teman, tapi tidak akan menyenangkan ketika kalian masih kecil sih. Gua masih punya foto waktu gua ulang tahun di umur 3, 4, 5, 6 antara itulah ya teman-teman. Dan kelihatannya ketunggak ya, gue seneng banget ketika mendapatkan suatu kado atau gift gitu loh. Tapi kalau sekarang kayak seneng, tapi kayak gak seseneng waktu kecil yang kayak buka seneng banget apa segala macam. Wah, gitu dah. Oh ya, fokus. What should I do, my friend? What is this? Kamera? I found it. A camera. Yes! Portable and with instant film to boot. Wow! A smart way to travel around here and a powerful way to store data. Thank you so much! Can't wait to see how you use this. Besto friendo! I'd use it myself if I had thumbs. Try duplicate the cat. Nah, nggak bisa. Mana kucingnya? Nggak ada kucingnya, guys. Ada. Oh, lucu sekali. Oke, sekarang kita akan duplicate si ininya ya. Duplicate si baterainya, guys. Nice. Dapat satu. Butuh berapa? 3 ya? Gua taruh di sini aja. Oke. Gua bisa langsung duplicate 2 biji nih, teman-teman. Maruk kamu, Miok. Cuma disuruh duplicate 3, ini duplicate-nya 4. Ya enggak apa-apa. Ambil lagi. Tuh. Ada satu lagi tuh. Kalau mau mah bisa ini diambil. Tuh, 4, Bro. Let's go.
Cat, aku pergi dulu. Let's go. Lucu ya, makin kesini tuh kayak menurut gue ini game makin personal gitu loh. Karena di episode chapter pertama tuh kayak gue merasa masa kecil gue dibawa gitu loh. Game-game masa kecil gue juga dibawa. Tapi makin kesini tuh kayak makin dikasih tahu kehidupan tuh seperti ini loh guys. Aduh, wah, tidak. Ya udahlah teman-temanku sekalian. What is this? Wow, color shift. Kita bisa mengatur color shift-nya teman-teman. Nanti lah ya, di next episode gue akan coba cek ya, ini apaan. Oh, coba interact, color shift. Enggak berubah di sini, berarti berubahnya di tempat lain. Oh, di select. Gak bisa, sama aja kayaknya. Kayaknya di dalam gamenya deh nanti. Ya udah, grayscale aja terlebih dahulu. Dan teman-temanku sekalian, sampai di sini aja terlebih dahulu untuk gameplay gue bermain game Viewfinder. Dan di next episode gue akan coba masuk ke teleporter yang ada di depan sini, yaitu chapter ketiga, level kedua ya teman-teman, diinget-inget aja. Setiap kali perpindahan train berarti itu adalah next chapter. Anggapannya begitu aja ya teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga ketika gue bermain game Viewfinder yang satu ini, gue bisa menceritakan pengalaman hidup gue, sudut pandang hidup gue teman-teman, dan juga sambil memecahkan game Viewfinder yang satu ini ya, bersama-sama lah kita guys. Walaupun kalian nonton aja, tapi kalian juga ikutan mikir kan. Ya udah guys, terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye. Wow.